Welcome home Voltagers. Balik lagi ke ibadah paling terkeren, terlucu dan ter. Nah, satu bulan ini kita sudah bahas tentang Roh Kudus nih, Kak. Benar banget, tapi Voltager di rumah pastikan melakukan semua hal yang sudah kita bahas di Voltage ini ya selama satu bulan ini. Nah, untuk ibadah hari ini kita punya special guest tuh. Mau tahu siapa orangnya? Teman-teman ikuti pada sampai akhir ya. Yuk kita doa, Kak. Benar, yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk ibadah. Berdoa Bapa supaya ibadah kami ini, Tuhan Yesus, kami mendapatkan sesuatu yang berasal dari Engkau, Tuhan. Merasakan hadirat-Mu, mendengar firman-Mu dengan baik, Tuhan. Berkati internet juga supaya lancar. Kami siap ibadah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sarang Heo Voltagers. Yo Voltagers, siap senangan Tuhan hari ini, amin. Kau tepuk tangan. Bersuara melompat.
Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Dia mengasihimu. Tuhan, bawa kami dekat hari ini. Thank you, Tuhan. Kita teachers.
inginkan Tuhan hari ini ada di hidupmu. Izinkan Tuhan hari ini masuk di hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Kami tidak mau batasi Engkau hari ini, ya Roh Kudus. Kami suka tinggal di hadiratmu, menikmati kasihmu selamanya Tuhan. Terus sembari ya, biar penyembahan kami manis Kau dengar. Oh ya ramai syarana. Taruh tanganmu di dadamu seperti ini, nyanyikan dengan lembut. Kudus jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat dengan-Mu. Di hadirat-Mu. Lebih lembut lagi nyanyikan. Allah kudus jamah hatiku dengan urapan, rindu selalu dekat dengan-Mu. Kasih setiamu untuk setiap kami. Kami mau dengarkan firmanmu Tuhan. Buka hati kami, telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Shalom Voltagers, bagaimana kabar kalian? Kakak berdoa supaya setiap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik, karena kakak percaya Tuhan menyertai setiap kalian.
Hari ini kita akan ngomong tentang kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Tapi sebelum itu coba kalian lihat gambar ini. Siapa yang pernah lihat aplikasi ini? Kakak yakin setiap kamu yang punya handphone, kamu pasti punya aplikasi ini di handphonemu. Atau kamu mungkin pernah lihat papa mama pakai untuk mengendarai mobil waktu mereka pergi ke sebuah tempat. Banyak orang pada masa sekarang sangat membutuhkan aplikasi ini. Karena aplikasi ini memudahkan mereka menemukan sebuah tempat tanpa mereka harus muter-muter cari jalan. Kalau banyak orang membutuhkan aplikasi ini untuk membantu mereka setiap hari, tahukah kamu bahwa kita juga memerlukan satu pribadi, bahkan jauh lebih penting daripada aplikasi itu, untuk menuntun kehidupan kita setiap hari. Dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Kenapa sih kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari? Karena kita ini enggak tahu loh apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangankan besok, jangankan minggu depan, 5 menit dari sekarang aja kita enggak tahu loh apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin 5 menit lagi ada hal-hal yang mencobai kita supaya kita tuh jatuh dalam dosa. Atau ada hal-hal yang bikin hati kita itu marah, bikin hati kita itu kecewa, bikin hati kita itu sakit. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hidup kita setiap hari. Bahkan seorang raja yang terkenal di Alkitab, yaitu Daud, bahkan dia pun berkata bahwa dia itu perlu dituntun oleh Tuhan setiap hari. Mazmur 27 ayat 11 berkata demikian, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku." Daud ini berdoa minta Tuhan menuntun kehidupannya, karena Daud tahu bahwa setiap hari dia itu diperhadapkan pada musuh-musuh yang bisa saja berbahaya buat dia. Dan Daud itu berkata, "Tuhan, aku enggak berani loh jalan sendiri tanpa Tuhan." Tahu enggak sih kita juga punya loh musuh-musuh yang kita hadapi setiap hari? Iblis itu setiap hari berusaha untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dituntun Roh Kudus setiap hari. Dan kabar baiknya adalah Roh Kudus mau menuntun kita setiap hari. Terus gimana dong kalau kita itu pengen punya kehidupan yang dituntun sama Roh Kudus? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, taat. Kalau kamu punya aplikasi tadi di handphonemu dan kamu pakai aplikasi itu untuk pergi ke sebuah tempat and then kamu udah setting gitu ya. Dan kemudian aplikasi itu berkata, kamu harus lurus 100 meter ke depan, kamu belok kanan. Waktu kamu dengar disuruh belok kanan, kamu bilang begini, enggak usah belok kanan lah, kita lurus aja terus kita belok kiri. Kalau waktu kamu enggak taat gitu ya, waktu kamu enggak nurut sama apa yang disuruh sama aplikasi itu belok kanan dan kamu belok kiri, kira-kira apa yang akan terjadi? Satu, kamu bisa enggak nyampe ke tujuan. Dua, bisa aja sih kamu sampai ke tujuan, tapi mungkin kamu perlu waktu lebih lama. Yang harusnya mungkin 1 jam sampai, tapi karena kamu memilih jalanmu sendiri, kamu bisa muter sampai 5 jam, baru kamu tuh bisa sampai ke tujuan yang kamu mau. Sama seperti kita pakai aplikasi itu, kalau kita itu mau punya kehidupan yang dituntun sama Tuhan supaya kita itu bisa mencapai dan menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus mau taat. Roh Kudus bilang apa sama kita, Roh Kudus suruh apa sama kita, kita harus taat. Bahkan Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maksudnya nurutlah sama Roh Kudus. Supaya kamu itu enggak mengikuti apa yang kamu mau sendiri. Alkitab memberi contoh tentang hal ini. Kalian tahu waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan itu menjanjikan kepada mereka sebuah tanah yang makmur, sebuah tanah yang subur, tanah perjanjian yang Allah janjikan. Dan tapi kalau kamu baca di Alkitabmu, kamu bisa lihat di sepanjang jalan menuju tanah perjanjian, Bangsa Israel ini banyak enggak taatnya sama Tuhan. Banyak protes, banyak mengeluh, banyak melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka memilih untuk apa? Untuk enggak nurut sama Tuhan. Padahal Tuhan itu jelas-jelas menuntun mereka.
Alkitab ngomong, siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Tapi bangsa Israel ini memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Hasilnya apa? Kamu tahu gak sih kalau dari Mesir ke tanah perjanjian itu seharusnya cuma membutuhkan waktu beberapa minggu loh. Tapi bangsa Israel menghabiskan 40 tahun jalan di padang gurun untuk mencapai tanah perjanjian yang Allah berikan. Bisa kalian bayangin gak? Hah, yang seharusnya cuma beberapa minggu jadi 40 tahun. Sampai semua generasi pertama yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Dan yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasinya Yosua dan Kaleb. Satu aja loh penyebabnya bangsa Israel ini muter-muter di padang gurun karena mereka itu enggak taat sama Tuhan. Enggak taat itu bisa terjadi ketika kita itu ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri dan mengabaikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Enggak taat itu bisa terjadi ketika kita itu memilih enggak mau dengar apa kata Tuhan. Tapi taat itu bisa terjadi ketika kita itu memilih nurut dan mendengar apa kata Tuhan untuk kita lakukan. Contoh nih, misal suatu hari kamu tuh jengkel banget sama temenmu gitu ya. Dan kamu tuh tahu gitu ya, susah banget buat maafin dia. Setiap kali ketemu kamu tuh jengkel gitu ya, sampai kamu tuh enggak mau ketemu sama temenmu. Tapi suatu hari itu kamu tahu gitu ya, Roh Kudus itu suruh kamu untuk maafin temenmu. Hatimu ini enggak pengen. Tapi kamu tahu banget bahwa menyimpan kemarahan, menyimpan dendam itu bukan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kamu tahu dengan pasti bahwa Roh Kudus itu suruh kamu maafin temenmu. Roh Kudus ingetin, ayo maafin temenmu. Tapi dalam hati itu kayak, aduh aku tuh gak pengen, dia itu salahnya terlalu banyak. Tapi kemudian Roh Kudus ingetin, ayo maafin temenmu. Dan di posisi itulah, ketika kita ini enggak mau maafin tapi Roh Kudus suruh kita maafin, disitulah kita itu harus memutuskan untuk kita itu mau taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan teman kita. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti mengingatkan kita untuk taat. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk kasih tahu kita segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi kadang gini loh, kadang kita itu gak bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Bukan karena Tuhan berhenti bicara dalam kehidupan kita. Tapi karena kita selalu memilih tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena kita selalu memilih tidak mau taat kepada suara Tuhan. Roh Kudus suruh kita lakukan sesuatu kita gak mau. Roh Kudus suruh kita kerjakan sesuatu kita gak mau. Lama-lama telinga rohani kita ini jadi tuli. Kita gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Kita gak bisa lagi dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena hati dan pikiran kita ini cuma dipenuhi sama apa yang kita pengen lakukan. Roh Kudus bicara dalam kehidupan kita itu jelas sekali loh. Kalau Roh Kudus menuntun kehidupan kita, dia itu menuntun kita tuh dengan sangat jelas. Waktu Roh Kudus suruh kita lakukan sesuatu, itu jelas banget. Contohnya gini ya, misalnya, kamu pernah gak sih lihat mama panggil dede atau kamu pernah gak ngalamin kamu dipanggil mamamu. Misalnya namamu si Doni gitu ya. Doni makan gitu ya. Terus kamu abaikan. Suara mama kan lebih kenceng tuh jadinya. Doni makan gitu kan. Terus kamu gak nurut-nurut juga. Pasti nih ya suara mama pasti lebih tinggi kan. Doni makan gitu kan. Itu kalau manusia gitu loh, kalau kita nyuruh orang lakukan sesuatu, kalau orang yang gak nurut kita akan makin kenceng suaranya. Tapi beda sama Roh Kudus. Roh Kudus kalau minta kita lakukan sesuatu, dia akan berbicara dengan keras dalam kehidupan kita pertama. Contoh, maafkan temanmu. Waktu kita dengar Roh Kudus suruh kita maafkan teman kita dan kemudian kita gak mau nurut, Roh Kudus akan ngomong dengan lebih pelan, maafkan temanmu. And then kalau kita gak nurut lagi, suara Roh Kudus akan lebih kecil. Maafkan temanmu. Dan ketika kita memilih gak taat lagi, kita bahkan gak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Bukan karena Tuhan berhenti bicara, tapi karena kita ini memilih untuk tidak mau taat dengan suara Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan,
kalau kita mau punya kehidupan yang dipimpin sama Roh Kudus, kita ini harus mau belajar taat. Belajarlah taat untuk hal-hal yang kecil dulu sama Tuhan. Kalau kita memulai belajar taat kepada Tuhan dengan hal-hal yang kecil, kita pasti bisa loh taat sama Tuhan untuk hal-hal yang besar. Yang kedua apa? Kalau kita mau punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama adalah taat. Yang kedua, kita harus punya hati yang mau ditegur. Ditegur itu enak enggak? Enggak. Enggak ada orang yang kalau ditegur itu dia ketawa-ketawa bahagia, itu enggak ada. Ditegur itu proses untuk membuat kita itu punya kehidupan yang jauh lebih baik. Ditegur itu apa sih? Ditegur itu dikasih tahu salahnya di mana. Dikritikin salahnya di mana. Ditegur itu enggak enak. Tapi Tuhan mau setiap kita itu punya hati yang mau ditegur. Karena teguran itu penting buat kita. Ketika kita ditegur, tahu enggak sih ketika kamu ditegur ya, kalau kamu melakukan sebuah kesalahan dan kemudian kamu ditegur, tahukah ketika kamu ditegur, itu tandanya bahwa kamu itu dikasihi. Teguran itu sebuah tanda bahwa kita itu dikasihi. Tahu enggak sih ada 3 fungsi teguran dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita ditegur, teguran itu mencegah kita untuk melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Waktu kita melakukan sebuah kesalahan dan kemudian kita ditegur, kita ini jadi tahu kalau kita ini sedang melakukan sebuah kesalahan. Dan waktu kita terima teguran itu, kita itu sedang dicegah supaya kamu itu tidak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Jadi misal kamu lakukan kesalahan kecil, kemudian kamu tuh diingetin gitu ya, apa yang kamu lakukan itu salah. Dan kamu sadar bahwa itu salah. Kamu berhenti dong lakukan itu. Ketika kita ditegur, kita itu sedang dihentikan supaya kita itu enggak melakukan kebodohan yang lebih besar. Lalu fungsi teguran yang kedua apa? Membantu kita melihat kelemahan yang ada di dalam diri kita. Waktu kita ditegur, waktu kita dikasih tahu gitu ya, apa yang kita lakukan itu salah, kita jadi tahu loh bahwa ternyata aku punya kelemahan ya, sampai aku tuh melakukan kesalahan ini. Oh ternyata ada yang salah ya dalam diriku. Oh ternyata aku tuh kurang di sini ya, sampai aku itu ditegur. Nah, kita kadang gak sadar bahwa kita itu punya kelemahan sampai kita itu menerima sebuah teguran. Yang ketiga apa fungsi teguran dalam kehidupan kita? Untuk membantu kita supaya tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi kalau hari ini kita melakukan kesalahan, kemudian kita ditegur, kita tahu bahwa itu salah, kita enggak mungkin dong ulangin kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi teguran itu bukan tanda marah, bukan tanda benci, bukan tanda kita enggak disukai. Justru teguran itu tanda bahwa kita itu dikasihi. Dan Tuhan itu bisa memakai siapa saja sih buat menegur kita. Yang pertama itu pasti Roh Kudus. Pasti Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, dia berbicara dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang pertama, pribadi yang pertama yang akan menegur kehidupan kita ketika kita itu mulai salah jalan. Pernah enggak sih kalian itu lakukan sesuatu yang salah, kemudian di hati itu kayak, aduh kok hatiku enggak enak ya, kok rasanya enggak enak ya. Ini salah loh, pernah enggak? Kakak percaya pasti pernah, setiap orang pasti pernah. Waktu muncul perasaan enggak enak di hatimu dan ngingetin kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, tahu enggak sih bahwa itu Roh Kudus? Roh Kudus sedang menegur kita. Yang kedua apa? Apa yang Tuhan pakai untuk menegur kita? Pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah firman Tuhan. Alkitab yang kita baca itu loh. Alkitab yang kita baca itu bukan cuman sekedar ayat yang kita baca. Tapi firman Tuhan yang kita baca itu seringkali, pernah enggak sih kamu baca dan seringkali waktu kamu baca kayak, aku kemarin habis lakukan dosa ini loh. Aku habis lakukan kesalahan ini loh. Alkitab itu berguna untuk menunjukkan kesalahan kita. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah gunanya firman Tuhan. Itulah gunanya Alkitab di tanganmu. Makanya jangan malas baca Alkitab. Karena dengan baca Alkitab kita tuh bisa belajar punya hati yang mau ditegur. Yang ketiga, apa yang biasanya Tuhan pakai untuk menegur kita? Orang tua dan pemimpin rohani. Orang tua kita dan kakak-kakak rohani kita di gereja. Waktu orang tua kita negur kita, waktu orang tua kita atau kakak kita di gereja kasih tahu kita gitu ya, ada yang salah dalam kehidupan kita, mereka itu bukan cerewet loh. Aduh, papa mama cerewet banget sih, kakak kok cerewet banget sih? Enggak. Ketika mereka menegur kita, mereka itu dipakai Tuhan untuk kasih tahu kita bahwa ada yang salah dalam diri kita dan harus kita perbaiki. Kakak mau cerita. Suatu hari waktu kakak masih kuliah, kejadian ini tuh benar-benar kakak ingat lah. Waktu kakak kuliah, kakak itu tinggal di kos sama bersama dengan kakaknya kakak gitu ya. Kemudian suatu pagi jam 6:30 kakaknya kakak itu pergi kuliah. Kakak masih tidur gitu ya, karena kuliah kakak itu jam 10 pagi. Kemudian waktu kakak masih tidur gitu, kakak itu dengar dengan jelas di telinga kakak ada suara ngomong begini, bangun saat teduh. Kakak kaget gitu ya, karena itu tuh benar-benar jelas sekali di telinga kakak. Kemudian kakak itu bangun sebentar, masih agak ngantuk, dan kakak bilang begini, entar aja ah. Kemudian kakak tidur lagi. Gak lama suara itu muncul lagi dan berkata, bangun saat teduh. Tapi tidak sekeras yang pertama. Kakak bangun, buka mata, dan kakak bilang, ah entar aja ah. Toh masih punya waktu banyak untuk saat teduh nanti. Toh kakaknya kakak juga lagi kuliah gitu kan. Jadi di kamar itu kakak sendirian. Kemudian Roh Kudus bilang, kakakmu hari ini gak jadi kuliah. Bangun saat teduh sekarang. Terus kakak tuh masih bisa bilang begini loh, gak mungkin gak kuliah, pasti kuliah. Jadi saat teduhnya nanti aja. Waktu kakak habis ngomong gitu, tahu gak? Gak ada suara apa-apa lagi loh. Kakak gak dengar suara apa-apa lagi, kemudian kakak itu tidur. Kemudian gak lama, 30 menit atau 40 menit kemudian kakak bangun. Kakak pergi ke kamar mandi, kakak cuci muka, kakak sikat gigi, kakak masuk ke kamar lagi. Kakak baru berlutut mau berdoa, tiba-tiba ada suara tok 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 tok. Kakak kaget, buka mata, siapa gitu kan. Pagi-pagi datang ke kos. Tahu gak sih waktu kakak buka pintu kamar, yang di depan kakak siapa coba? Kakaknya kakak. Loh, kakak kaget. Dan kakak bilang, loh kok sudah pulang? Terus kakaknya kakak bilang begini, iya hari ini gak ada kuliah. Waktu kakak dengar ya, waktu kakak dengar hari itu dia gak ada kuliah. Tahu gak sih, tiba-tiba tuh kayak kakak tuh teringat kejadian beberapa menit lalu waktu Roh Kudus bilang, bangun saat teduh sekarang. Kakakmu hari ini gak ada kuliah. Kakak itu sudah dikasih tahu loh sama Roh Kudus. Tapi kakak memilih untuk mengabaikan suara Tuhan. Dan hari itu, sepanjang hari itu, kakak itu melalui hari kakak itu penuh dengan penyesalan. Kenapa aku tidak taat? Kenapa aku tidak taat dengan Tuhan? Kenapa aku tidak sadar ketika Tuhan itu bicara dalam hidupku? Dan sejak hari itu kakak memutuskan untuk kakak gak mau lagi mengabaikan suara Tuhan. Kakak gak mau lagi kakak gak mau lagi gak taat sama suara Tuhan. Kakak mau taat dengan suara Tuhan. Voltagers, kalau kamu mau punya kehidupan yang dituntun sama Tuhan, kembali ke poin pertama, hiduplah taat. Tuhan suruh kamu lakukan apapun, Roh Kudus minta kamu lakukan apapun, lakukan. Jangan membantah, jangan menolak apa yang Tuhan suruh untuk kamu lakukan. Yang kedua apa? Punya hati yang mau ditegur. Kalau kamu salah, kemudian kamu dikasih tahu kesalahanmu, jangan memberontak, jangan jadi anak yang melawan. Tapi belajarlah punya hati yang besar untuk kamu mengakui kesalahanmu dan apa? Bertobat.
dengan sikap taat dan dengan sikap hati yang mau ditegur, setiap hari kamu akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Dimanapun kamu berada, tutup Alkitabmu, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak Voltage dimanapun mereka berada, Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan terlalu rindu untuk menuntun kehidupan setiap mereka setiap hari. Dan hari ini Tuhan, setiap anak-anak yang ada di rumah mereka, setiap kalian yang mau punya kehidupan yang dituntun oleh Tuhan, dan setiap kalian yang hari ini mau taat, mau punya hati yang taat dan mau punya hati yang mau ditegur oleh Tuhan, taruh kedua tanganmu di hati. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di hati mereka, Tuhan. Setiap anak-anak yang hari ini memutuskan untuk mau punya kehidupan yang taat dan hati yang mau ditegur oleh Tuhan, Tuhan pimpin kehidupan mereka setiap hari. Beri mereka telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Beri mereka hati yang peka dengan kehendak Tuhan setiap hari. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Voltage ini dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan, kasih setia, damai sejahtera Tuhan turun dalam kehidupan-Mu. Kemanapun engkau pergi, tangan Tuhan menyertai hidup-Mu. Kalian akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan kemanapun kalian pergi dan ada, setiap orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.